Candi merupakan salah satu peninggalan sejarah masa lampau. Candi yang ada di Indonesia kebanyakan merupakan peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Sebagian peninggalan sejarah mulai terlupakan. Sebagai milenial, kita wajib melestarikannya. Banyak candi yang masih berdiri dengan gagah dan megah. Saat ini digunakan sebagai tempat wisata, tempat belajar sejarah, tempat mempelajari kehidupan, dan sebagainya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui candi itu sendiri, baik nama, lokasi, dan sejarahnya. Berikut 10 candi paling megah yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian terus dapat mengikuti informasi menarik dari saya. Pertama, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Borobudur merupakan candi peninggalan kerajaan Buddha. Sebagai salah satu peninggalan Buddha yang terkenal, Borobudur jelas memiliki keistimewaan. Di antara pencapaian estetika arsitektur, megahnya Borobudur juga menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi wisatawan. Orang Indonesia pasti sudah familiar dengan candi ini. Bisa dibilang Borobudur merupakan satu destinasi wajib untuk wisata, baik liburan keluarga atau kunjungan instansi. 2. Kompleks Candi Dieng, di Dieng, Jawa Tengah. Kompleks candi ini terletak di kawasan wisata dataran tinggi Dieng. Candi Dieng berjumlah 8 bangunan. Nama-namanya diambil dari nama pewayangan, di antaranya seperti Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, Candi Punta Dewa, Candi Sembadra, Candi Bima, Candi Dwarawati, dan Candi Gatot Kaca. 3. Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sesuai namanya, Candi Gedong Songo berarti 9. Namun, saat ini hanya tersisa 5 candi. Candi-candi tersebut terpisah, lokasinya tidak dalam satu area. Untuk mencapainya, kamu harus berjalan menanjak, karena candi ini letaknya di dataran tinggi. Namun, jangan khawatir, kamu akan disuguhkan pemandangan pegunungan yang mempesona. 4. Candi Plaosan, Klaten, Jawa Tengah. Candi Plaosan terbagi menjadi 2 bagian, Plaosan Kidul dan Plaosan Lor. Candi ini merupakan peninggalan Buddha. Meski begitu, arsitekturnya merupakan perpaduan antara Buddha dan Hindu. Candi ini menjadi satu alternatif destinasi yang cocok untuk mengalihkan kod di Borobudur dan Prambanan. Bagi sebagian orang, Candi Plaosan sudah tidak asing lagi karena pernah menjadi lokasi iklan salah satu stasiun televisi. 5. Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah. Kompleks Candi Sewu merupakan kumpulan candi Buddha yang berada di sekitar Prambanan. Popularitasnya tak setinggi Borobudur atau Prambanan. Candi ini pernah mengalami kerusakan akibat gempa Yogyakarta. Meski begitu, sekarang Candi Sewu merupakan salah satu kompleks candi yang megah. Luasnya sekitar 185 meter kali 165 meter. Tinggi candi utamanya mencapai 30 meter. 6. Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Candi Prambanan terkenal dengan kisah dari Roro Jonggrang yang mengisahkan perempuan dikutuk oleh Bandung Bondowoso untuk menjadi candi. Candi yang dimaksud itu kini menjadi utama.
Bagi milenial, mungkin lebih mengenal candi ini dari salah satu event musik, Prambanan Jazz. Candi Prambanan sering menjadi lokasi berbagai event. Selain itu, di Kompleks Prambanan sendiri sering mengadakan acara kesenian yang patut dinikmati, seperti Ramayana Ballet. Candi Ratu Boko, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ratu Boko merupakan satu peninggalan budaya yang berlokasi dekat dengan Candi Prambanan. Keistimewaan candi ini adalah memiliki gerbang yang megah dan area luas dihiasi rerumputan. Waktu yang paling tepat mengunjungi Ratu Boko ialah saat sunset, karena gerbang megah tersebut berlatar sinar matahari terbenam, yang mana pemandangan itu sangat indah. Tempat ini semakin hits setelah dijadikan lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2. Candi Ijo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Ijo berlokasi di dekat Ratu Boko. Lokasinya cukup tinggi dibanding candi-candi lain di Yogyakarta. Candi Ijo cocok dikunjungi ketika sunrise dan sunset, karena letaknya di ketinggian, pemandangan sekitarnya sangat memukau. Kesembilan, Candi Cetho, Karanganyar, Jawa Tengah. Kompleks candi digunakan penduduk setempat dan peziarah beragama Hindu sebagai tempat pemujaan. Candi ini merupakan tempat pertapaan kalangan penganut kepercayaan asli Jawa atau Kejawen. Satu spot yang menarik dari candi ini ialah gapuranya. Terkesan estetik seperti sejumlah pura yang ada di Bali. Candi Tikus, Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan Candi Tikus menyerupai tempat petirtaan atau pemandian, yakni sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hal lain yang menarik ialah adanya dua jenis batu bata yang berukuran berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar, ditutup dengan susunan bata merah yang lebih kecil. Selain kaki bangunan, pancuran air yang terdapat di candi ini juga ada dua jenis, yakni terbuat dari bata merah dan terbuat dari batu andesit.
Jadi, candi manakah yang sudah pernah kamu kunjungi? Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.